Yo, halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, jadi di episode kali ini abang mainin ILRP lagi seperti biasa ya. Jadi gua selang-seling bikin videonya biar kalian senang juga, abang juga senang sama kalian senang, gua senang juga. Oke. Nah, jadi sebelum gua lanjutin videonya, kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini sebanyak-banyaknya. Oke, kalau sudah semuanya, kita lanjut ya. Oke. Kok oke banyak-banyak. Jadi di episode kali ini abang dapat reward dari ILRP. Ownernya gua berterima kasih sih sebenarnya. Karena owner udah beri gua reward di mana reward ini adalah diamond, sahabat Hendrik. Ya, kalau kalian cek nih, boom. Wow. 21. Makasih ya sama Zen atau ya, apalah gitu ya, scriper ya buat yang di ILRP. Makasih banget Anda sudah mengasih saya kepercayaan untuk ya, untuk bangkit lagi ke ILRP. Nah, jadi di episode kali ini Abang gak mau aktifin apapun di fitur diamond ini. Kenapa? Abang mau simpen dulu diamond ini untuk keperluan abang selanjutnya, dimana nanti abang mau gunain yang untuk hal lain yang pasti penting banget ya untuk diamond ini. Oke, sahabat Hendry, jadi hari ini kita mau jalan-jalan aja ya ke mall gitu ya. Kan kalian kan pada kangen nih, bang, jalan-jalan abang gitu kan, ke mall gitu. It's okay lah, abang ajak kalian ke mall gitu ya. Oke, okay, aku parkir dulu sahabat Hendry. Duh, serak ya suara abangnya, sorry banget suara abang serak karena abang lagi posisi lagi batuk ini. Oke, okay, kita kunci mobil kita ya sahabat Hendry. Aku mau lihat-lihat dulu. Sorry ya, nanti gua mute audio gua sampai suasana di studio abang aman. Nah, ini berisik sih soalnya ada ya, ada keluarga gitu ngumpul ya. Oke, okay, selamat menikmati. Oke, okay, sahabat Hendry, mungkin ada agak kurang ya kalau lihat kayak gini. Ini kayaknya tolong Minzen ya atau scriper, tolong ini diperbaikin, ini kayaknya bug deh. Ini kayaknya bug, berbahaya sih sebenarnya kalau kayak gini. Karena kalau kita klik ini, boom, tertutup pak tombol ininya, jadi nggak kelihatan. Orang kasian juga sih sebenarnya, nggak bisa ngelihat gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Nanti kita coba cek yang di toko-toko lain, apakah bugnya kayak gini atau kayak gimana ya. Sebenarnya ini bukan bug kalau menurut gua, tapi ini kepanjangan ininya, warna toolnya, tools di ininya gitu. Oke, kita cari aja dulu ya, kita cari-cari dulu. Aduh, abang nih nggak kelihatan karena monitor abang nih rusak. Aduh, nggak bisa kesanting ya. Ya udahlah, ada Fudo full, nah ini nih, abang mau beli ini aja karena untuk isi bensin sahabat Hendry. Terus ada notebook, abang beli notebook juga biar untuk ya untuk hal lainnya juga. Oke, kita close biar abang bisa ini loh. Notebook ini bukan, astaga. Aduh, udahlah. Abang tuh mau beli laptop aja lah. Laptop itu ada nggak? Kayaknya di sini ada nih. Tadi elektronik ya, abang lupa. Mau main capsa, jipsel untuk kapsul, rokok, notebook. Kayaknya di elektronik ya. Nah, untuk itunya. Oke, okay, kita keluar ya sahabat Hendry. Kita keluar, kita keliling-keliling dulu lah. Oke, okay, kita ke market. Oh, food buka nih. Wah, mantap. Woi, ada yang ini loh. Oh, cool dong. Ih, gila.
Gila. Gold aja, wow. Gold aja dijual 7,5 loh. Mantap. Dijual 7,5. Mahal banget 7,5. Oke. Kita cek sebelah lagi sahabat Hendri. Fashion udah usah dibilangin, pasti buka fashion. General market, generalnya buka. Kita coba cek ya sahabat Hendri. Kita nih mau cari barang yang lumayan penting. Jadi nggak terlalu penting, gua nggak beli. Berangkas, parasut, toolbox. Kayaknya toolbox penting deh. Mengunci sebuah kendaraan, gembok. Kayaknya toolbox deh. Toolbox apa parasut? Ya? Parasut aku nggak ada punya ininya lagi. Toolbox atau megapon? Megapon udah ada. Litang aja kali ya. Belilah litang. Ini untuk apa ya? Oh, enggak deh. Scuba untuk nyelam. Gua beli topeng aja ya, sahabat Andy. Oke. Beli topeng. Itu gua mau copet. Oke, ini kelengkapan untuk kendaraan Anda. Oh, bukan. Kita beli berapa lagi ya? Brankes kita. Oke, maskot ada nih, maskot ski ya. Tang udah ada, tang. Oke, kita jalan dulu sahabat Hendri. Kita ke sini. Oke, kita beli laptop Asus. Enggak tahu nih ya. Cukup enggak ya? Uang gua enggak cukup ini sahabat Hendri. Oke. Aku beli GPS portable deh. Ya beli GPS portable biar gua tahu juga sih di mana gua. Dislike. Toolbox enggak usah deh. Phone enggak usah, kamera enggak usah deh, nanti kena sita. Kita beli GPS portable. GPS portable yang kita gunain. Dapat membantu jika Anda tersesat. Oh, oke. Okay. Main sih. Gua ada GPS sahabat Andri. Sekarang udah tahu nih gua di market. Oke, kita ke restoran lainnya. Oh, ada nih. Oh ya, kita lihat dulu. Wah, masih ada 19. Gak jadi masalah sih sebenarnya, 19. Aku mau makan dulu deh kayaknya. Makan di ini aja ya sahabat Hendri. Kita aku sih ada di mobil gua ada makanan tuh. Jadi kita bakal makan di situ aja. Dan aku bakal mau cari gangster kayaknya ya untuk mau beli pistol gitu. Untuk beli pistol. Itu kita persiapan perlengkapan begal ya. Kita bakal begal sahabat Hendri. Oke. Aku bakal inventory. Aku ke donat, air putih, donat dan air putih. Donat dan air putih. Oke, close. Aku makan dulu. Makan 3. Terus minum dulu. Oke, penuh. Topeng skinya kita simpan dulu deh kayaknya. Tang, aduh, sudah ada tangnya. Udah, topeng ski aja kita simpan. Terus
jika scan juga kita simpan. Apa ya? Adalah. Kita simpan ini juga. Whiskey juga boleh simpan untuk jaga-jaga sahabat ini. Okay, sahabat Hendrik. Aku mau nanya seseorang nih. Kita coba tanya dulu ya. Tanya yang orang aja. Beli Piklok di mana ya? Piklok, kita cari Piklok nih ya. Tanya beli Piklok di mana gitu. Wah, keren tau, saya belum pernah beli gituan, Bang. Oh. Kalau mainan ada enggak? Coba tanya yang lain. Oke. Masakan gold dead. Wow, gila mantap ini. Gold berapa? Legal apa legal? Legal aja ya sahabat Endik, kita beli legal. Legal berapa? Ilegal berapa? Waduh, legal 6G, ilegal 4G sama Amo. Kalau dead girl berapa? Dead girl berapa? Gila ini mantap ini. Mantap nih, kita begal ini sahabat entry. Kita belajar begal ini. Kita belajar begal ya. 4G. Wah, 4G ini lumayan nih. Ayo. 10G. Tap aja. Oh. Gak beli aku murah. Eh, apa dia? Oh. Kita tanya dulu ini sahabat Endek harganya. Wow. Eh, bukannya. Wah, 25G. Aduh, enggak punya uang segitu kan. Pak. Aku punya 4G doang. Beli dead girl aja. Sedangkan KTF ke bank. Ada. Bentar. TF ya.
mau cek-cek dulu sahabat Tende. 4G sih lumayan, 4G. Aku harus ngambil 4G dulu nih. 4G dulu nih, gua ambil dulu ya sahabat Tende di ATM. Ya kak, hati-hati kak. Maaf. Okay. Aku mau coba tanya dulu. Nah ini nih. Pak. Di sini Pak, sebentar. Kacau. Itu kenapa ada orangnya ikut gitu kan? Cepat ya biar ambil barangnya. Jangan jauh-jauh ya. Aku udah ada. Uang tidak ada uangnya. Aku mau bayar cash. Ya, mau bayar cash. Mau bayar barangnya. Biar langsung tak ambil barangnya. Mana lokasinya? Sini pada jalan aku. Lokasinya itu rahasia. Ya udah, aku tungguin kamu. Kamu bawa aja mainannya. Nanti sini. Di sini. Mari kami ambil barangnya. Baru pertama kali beli kamu ya. Iya. Udah jangan lama. Kami ambilnya juga pakai duit sini. Ini aku tungguin ya sahabat Hendrik, kita nungguin inventory. Inventory. Ada ya, bentar. Ernest ya, Ernest. Oh 57, file 57. Itu bosku. Aku tungguin. Tunggu sini, saya ambil barangnya. Oke, aku tungguin ya, sahabat Hendrik. Iya bos. Kayaknya ngelag banget deh. Kita tungguin sahabat Hendrik ya. Awas aja dia nipu tuh. Bahaya tuh kalau dia nipu tuh. Nah dia posisinya ini gak bawa barangnya sahabat Hendrik. Dia nggak bawa barangnya, tapi ya aku langsung TF. Sebenarnya sih yang lebih amannya ini ya sahabat Andy, kalau untuk biar laku nih ya barang tuh
ya bawa ini aja gitu, apa namanya, bawa galgalnya. Uy, apaan? Taksi. Enggak. Kita tunggu ya si Ernest. Sampai nunggu Ernest, kita ngobrol-ngobrol santuy lo ya di sini. Awas aja sih dia nipu. Awas tuh dia nipu ya. Tak kebekal nih orang nih. Tak bekal kita ya, bekal kita nih. Ini kita full RP pas. Dan ada Victor. Ya duduk sini aja lah. Taksi jam segini ramai juga ya. Boleh, boleh. Mantap ya tukang taksi, semoga ramai taksinya. Aku nih nungguin yang 4G ini nih. Kemana nih orang? Dan itu nge-like dari tadi ya. Tuh orang yang bawa senjata tadi tuh nge-like. Aku tungguin nih. Dan dia muter-muter aja gitu, kayak gitu aja terus tuh nge-like tuh. Nge-like dia sahabat Hendrik. Bro. Iya. Ada receh enggak? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Satu sfera. Satu. Ada. Oke, kita kasih ke Eze ke friends. Oh, dia ID 8. ID 8. E8 satu. Sama. Oke. Aku tuh selalu orangnya baik, sahabat ini. Enggak ada yang gitu-gitulah gitu. Ya, asal jangan teman makan teman kayak kemarin. Teman makan teman buat apa gitu kan? Mending gua kasih orang yang menurut gua tuh bermanfaat gitu kan. Tapi ya yang halal gitu, jangan yang gak halal gua kasih ke orang. Aku nih jujur ya sahabat Etri, abang nih pengen belajar roleplay, full roleplay kayak begal, rampok atau sebagainya gitu. Tapi ya abang nih takut gitu, mau begal tapi bingung mau begal siapa gitu. Nah ini nih, dia lagi ada nih orang. Ini aku tungguin nih yang budak tadi ya. Nah, tadi memang berhasil nggak dia dapetin senjatanya. Ini kalau dia berlari nih kacau juga sih sebenarnya, posisinya dia nggak bawa senjata sahabat ini. Dia nggak ada senjata, terus dia bilang ya sudah sini sama saya aja gitu, beli senjatanya gitu. Tapi orangnya nggak ada gitu. Ini aku tungguin nih orang. A few moments later. Dan tiba-tiba ada rame banget malam ini. Aduh kocak dah, polisi coy. Ini sih pas banget. Tapi aku nih mau cari yang, aduh, yang 56 tadi loh. 57 orangnya ya si itu tuh, si Ernest Ivory ya. Kalau dia scammer loh, gua golok tuh orang, jujur dah, gua report loh, mampus loh. Mampus loh, lo main-main sama gua coy. Aduh, mana lagi bapak yang tadi ya? Ini nunggu lagi bapaknya. Tapi nggak mungkin gue ngelapor orangnya gitu, karena gue nggak kenal, gue tahu nemteknya doang. Hanya aduh susah juga sih ngelapor dia pakai nemtek ginian gitu, cuman tahu nemteknya aja, aku nggak tahu ciri-cirinya lagi tadi. Aduh ah, pasrah lah gue ini, rip lah 4G gitu. Aduh, dan
apa ini? Mobbing. Pada sebenarnya. Oke, apa ini? Berikan diriku dan raih event dengan total blablabla deh. Aduh, kemana gitu orang? Empat G loh, sahabat Henry. Aduh, tuh orang kabur lagi. 4G. Wah, parah nih. Ini aduh. Viewers gua ini bukan viewers gua sih sebenarnya. Player ILRP ini ya. Lo mau ngajak ribut ya sama gua gitu. Janganlah kayak gini coy, please lah. Kemana dah? Situ kemana dah bapak yang tadi? Aduh, bapak yang tadi kemana lah? Itu lampu merah kenapa hancur, mamang? Aduh, 4G loh sahabat Hendri hilang. Dan begitu aja. Oh, itu yang tadi tuh yang bapak yang minta-minta. Gila gua rip banget 4G. Nyesel dah, mending gua beli di coldnya di soft tadi. Aduh, sayang banget sih sebenarnya. 4G 8G gua kena scam ah. Aduh, yang satu gara-gara subscriber gua, sekarang gua di scam sama orang yang tadi kenal. Aduh, cocok dah. Fix ini sih scammer banget ini. Aduh, udah capek sih sebenarnya. Scammer kayak gini nih, yang bau-bau sosokan jual senjata tapi bukan mau jual senjata tapi mau manfaatin orang. Dan itu sanis kenapa dah? Memiliki skill di bidang ini bla. Aku nggak kebaca sampai ini, sorry banget. Kita coba cari-cari dulu sampai ini orang. Aduh, gawat dah ini. Nggak kenal orangnya sahabat Andy. Nanti kalau kalian ketemu orangnya ya gue bakal tampil ulang ya sahabat Andy. Gue bakal tampil ulang untuk ya bukti gitu. Kalau kalian pengen report ya silahkan report ke kantor polisi. Ya ini paling gue ngaduin ke polisi deh kayaknya. Ini fix scammer tapi gue nggak tahu ciri-cirinya gitu sahabat Andy. Nanti gue bakal laporin orangnya ya sahabat Andy. Ini aduh, kesel juga sih sebenarnya gua di scam habis-habisan, gila parah ini. Aduh,
ngapain manjat dah. Oke, sahabat Hendrik, mungkin gua sampai di sini dulu ya sahabat Hendrik videonya tentang ILRP. Dan ya sekali lagi buat kalian yang menurut gua iming-iming mau jual atau apalah gitu ya, yang bermaksud mau jualan yang ya apalah gitu, aku enggak ngerti lagi, capek gua ya jujur. Ini aduh parah sih sebenarnya, scammernya gila, tingkat dewa banget ya. Kira sahabat ini aku jujur enggak bisa ngomong apa lagi kalau lah scam 4G empat G sih sebenarnya. Aduh banget sih sebenarnya 4G di bank gua aja tinggal sedikit, apalagi aduh loka dah gua, bingung ini, kampret lah itu si siapa itu tadi ID 557 ya. Nah si Ernest Ivory ini ya, buat yang Ernest Ivory ya, gua harap lo balikin uang gua 4G. Kalau lo enggak balikin, siap-siap aja tanggung sendiri akibatnya ya sama gua ya. Jangan main-main lo sama gua, oke? Okay? Itu aja sih sebenarnya. Sama temannya lagi gua enggak tahu siapa tadi. Ada temannya juga dia ya berdua gitu. Nanti pokoknya gua bakal puter ulang ke berapa detik yang lalu, kalian bisa report orangnya atau kalian bisa SS atau apalah gitu ya. Ya terserah kalian mau laporin atau enggak ya, itu ini tergantung kalian ya, itu sih sebenarnya. Oke, gua dari Hendrik Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, salam Hendrik Gamers, dadah.